tapi lihat di depan sana. Tangkis! Elja, Renuknya bakal miss. One-nya masih bisa bertahan. Kronos bakal keluar di area Saman Force. Bele mencoba untuk kelas Insanity. Duar meledak. 3-3-nya bakal sekarat kali di tangkis. Mencoba mengincar ke arah belakang. Ciclone Vision dari One. Kronos ke arah depan. One-nya masih mengincar ke arah depan sana. Minion udah mulai masuk. Mulai masuk. Base-nya bakal dihajar. Rack-nya belum hit. Karena Elja. Langsung lagi-lagi tutup. Blasting 2! Mencoba untuk bertahan dengan Winter Trenchant. Immortal-nya pecah. Rack-nya pecah. Maximum Chance bakal keluar. Tutur bakal tumbang. Tapi kali ini lihatlah Sinta di dari Billy. Double kill. One-nya mencoba untuk bertahan. Tapi kali ini Magic Trap triple kill. Medios. Inilah dia. Wipe out untuk tim Nevos. Immortal. Cetak sejarah baru. Setelah 3 season akhirnya memenangkan El Clasico melawan Rex Regum Kill mendapatkan 2 player dari EVO Legends. Tapi ingat, kita sudah menyentuh 352.000 penonton di YouTube, tapi cuma 116 like. Fans EVO dan juga fans RRQ, are you kidding? Jangan bercanda, tapi kita lihat kali ini bakal coba dipasangkan untuk mendapatkan 1 pin. Bakal mendapatkan, masih ada One, benar-benar komit. Apapun yang terjadi, One masih ada Lumine there. Masih ada Lumine there. Dari seorang Sir, damage-nya tidak terlalu sakit. Tapi ada kaget, lihat mengarah ke arah belakang. Blazing duet, 15 million, triple kill, looking for media, this is media. Real, not media, are you seven, one, seven, oh my god, oh no, almost is never enough, hampir mendapatkan seven, tapi diambil oleh seorang RKT. Rek menjadi sang pencuri kecil, nakal yang mengambil seven dari one. Coba langsung objektif ke arah Lord, dan sepertinya udah terdengar oleh para pemain dari tim RRQ, bakal coba di zoning out, dan LG is coming kali ini. Ada buaya darat dan bahkan gak dipegang, benar-benar ditahan dan bahkan di-reset kembali. Whisking versus everybody kembali hadir lagi. Whiskingnya sekarang dan bahkan lihat damage dari seorang Karim terlalu besar, dan bahkan LG-nya juga double kill didapatkan seorang One-nya. Time Journey dikeluarkan, lihat Vinnya juga sekarang One-nya triple kill, looking for Maniac, lihat dikejar Lemon-nya. Oh my god, Phantom Stand up Maniac didapatkan oleh Muhammad Ridwan. Oh my god, Wipeout didapatkan oleh tim EVOS Legends. Melakukan mungkin pick off, cari-cari dulu, karena berperang 5 lawan 5 di area Lord tentu gak menguntungkan untuk salah satunya. Tapi Unique Ender tepat sekali mengenai langsung ke arah Nana. Nananya kabur, Luminar menyelamatkan diri. Luminar sempat dikeluarkan dan Gibur sekarang balas membalas back di daerah belakang. Reaksi memberikan damage yang begitu besar, dia bisa mencoba untuk kabur tapi sayang gagal. Dan Wan mendapatkan Maniac. Maniac untuk seorang Wan kali ini banget. Kalau Wan begitu Wan dicari, belum tentu langsung mati. Iya, terlebih ada Daki juga dengan wall charge-nya. Mungkin yes, bisa defensif banget, tapi Dreams coba untuk ofensif ke arah bawah. Daki, wall charge, kena row kali ini, tapi langsung ada barbell dipanggil. Dan last instant itu yang meledak ke belakang. Daki bakal hilang, blessing duet dari Rek. Rek yang masih mengincar ke belakang. Win of Tension diamankan. Rek bakal dikejar ke belakang. Rek yang melihit, dan lihat 1v1. Wall charge, sakit banget. Dia baru mengincar ke depan. Dan dari depan. Shut down dari Wan. Dan media diamankan. Untuk tim EVOS, the last man standing, One masih bertahan dan masih berdiri di lini depan. Gak ada 30 detik untuk dapetin Lord yang pertama, VVNDV. Hello, ketemu sama One, Maximum Chance bakal nge-follow up di lini belakang. Kali ini lihat Luminernya, bakal digangguin, pasti ada ejector. Ya dilontarkan malah One, yang bakal ditambah satu satu pemain pemain di atas belakang. Langsung dihajar berkutu saja dan sama pemain keluar. Gak lagi amankan sama One di atas belakang. Kanan kiri, Kronos, Nasi, Kronos, di atas belakang. Dari Ejector bakal dihajar berkutu saja. Dapat kita dibuat, Luki Mort, Triple Kill, bakal ada dua di sana. SC juga bakal tumbang, Maniac dari One. Lagi dan lagi, Maniac dari tim Indonesia. Wow, Maniac dari seorang Wan. Gak bisa, bisa. Ada Inferno, ada Interblast, semua ultimate lengkap kali ini. Ingat ada Blazing Duet, bahkan Lordnya udah berdiri di depan Serdanki. Siapa Mas keluar, tentu saja Luminar. Bakal ke arah mana? Charge ke arah depan, gak mungkin. Masih tahan, Meteor Shower, Lemon bakal mundur. Tim juga bakal mundur kali ini. Dan bahkan ada Rek datang tiba-tiba ke arah bottom lane. Langsung ke arah ini, Meteor Turret. Rek menahan diri di depan. Luminar berdiri di depan. Belum ada Blazing Duet. Luminar Blazing belum ada. Masih ditahan. Reknya dalam keadaan Rage. Gak bakal mau atas. Mau atas ini, Meteor Turret juga bakal dijebolin lagi Lemon. Masih ada Blilis di arah belakang sini, bakal nahan dulu nyaksinya. Bakal dipaksa untuk Rek, lagi-lagi muncul ke arah depan. Rave-nya Rage-nya sebentar lagi bakal tumbang. Dan Danki bakal mencoba untuk nabrak. Bakal kena satu saja, kena dua. Karabin, Blazing Duet. Lagi-lagi karena kena masing daripada seorang Wan. Dan triple kill dari Wan. Dan jauh dan banyak. Bakal buka SSS. Bakal sebat dari Wan. That's it. Inilah dia pemenang terbaru kita. Welcome back untuk EVOS. Mereka akhirnya memenangkan
FPL Indonesia season keempat.